Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayang kalian tentunya. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Dari Instastory Ayu Ting Ting langsung di sini Mimin sedang memberitahukan bahwa Ayu Ting Ting akan bersiap-siap menuju Amazing Concert ya. Di sini Ayu Ting Ting sedang persiapan nih, sedang ditata rambut ya oleh para desainer dan penata rambut. Luar biasa, Ayu Ting Ting adalah salah satu artis yang di sini wow, dijaga ketat nih pemirsa. Ada 9 orang yang lagi jagain Ayu Ting Ting, bodyguard Ayu Ting Ting. Masya Allah sekali ya, Ayu Ting Ting dijagain sama teman-temannya yang begitu baik hati menuju konsernya yang spektakuler. Pokoknya sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga acaranya lancar. Di sini Ayu Ting Ting sedang dirias nih oleh Ramazu dan Reza Carlos. Reza Carlos menggantikan sementara ya Kak Krisna Fahrezi yang sekarang sedang berada di Bengkulu. Krisna Fahrezi penata rambut Ayu Ting Ting sedang berada di Bengkulu, sedang berada di pusaran Kak Iwang yang minggu lalu telah pergi dahulu menemui Sang Robi. Di sini captionnya, "Wang, aku udah tepatin janji." Dan di sini Krisna Fahrezi bersama sahabat-sahabatnya yang lain sedang berada di Bengkulu demi memenuhi janjinya kepada Kak Iwang ya. Semoga almarhum diterima di sisi Allah dan bisa diberikan kelapangan kuburnya serta dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Dan untuk Krisna Fahrezi, semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul kembali bersama Ayu Ting Ting dan sahabat-sahabat yang lainnya. Oke, langsung saja kembali ke topik awal ya. Di sini Ayu Ting Ting sedang siap-siap nih menuju konser Amazing 2021. Penampilan Ayu Ting Ting menjadi sorotan karena di sini sangat spektakuler cantik, dibalut dengan busana warna hitam ya. Di sini pembukaan Ayu Ting Ting membawakan lagu Tatitut warna hitam. Wah, sangat cocok sekali dengan lagunya. Kemudian di sini juga Ayu Ting Ting memakai kostum berwarna pink dan bawahan merah dengan rambut sedikit ditipis, dan Ayu Ting Ting sangat terlihat menawan dan cantik sekali. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Semua yang dipakai Ayu Ting Ting pastinya terlihat cantik dan menawan tentunya. Dari postingan Ayu Ting Ting tersebut dibanjiri kolom komentar pemirsa dari para fans dan teman-teman artis tentunya. Di sini dari akun Instagram Andi Photowork Swang, kejeh Bu Ayu Ting Ting, hashtagnya love love. Kemudian dari Fitri Karlina Beautiful, hashtagnya lovey lovey. Kemudian lagi dari sahabat Ayu Ting Ting, Uut Permatasari, cantik banget sih bunda ay, hashtagnya love. Reza Carlos, love, love, love. Ivan Gunawan, amazing. Erika Halim, Ivan Gunawan, thank you mentor. Wow, semuanya berbalas mengucapkan cantik kepada Ayu Ting Ting. Amazing konser, memang amazing. Untuk Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik menawan ya. Dan di sini gaunnya menjadi sorotan nih setiap orang yang melihatnya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Selamat telah memberikan penampilan yang spektakuler malam hari ini. Wow, luar biasa. Thank you so much Ayu Ting Ting, semoga sehat selalu. Dan di sini juga ada dari Vega Darmawati 123, ngefans banget sama Mbak Ayu Rosmalina sang biduan. Terima kasih Mbak Vega, semoga semuanya menjadi kenyataan ya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan diberikan kemudahan dalam berbagai hal. Amin ya robbal alamin. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini. Terus berkarya Ayu Ting Ting, semoga karya-karyamu bisa dinikmati oleh semua orang. Jangan lupa like, komen, serta subscribe ya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.